Satu suapan lauk resto Padang bikin kamu berada di surga. Dua suapan, kamu gak sadar dengan segala problem yang ada di kepala. Tiga suapan dan seterusnya, holy mother! Well, tapi ternyata sensasinya cuma sampai di situ aja. Kamu pernah berpikir gak sih, kemana sisa makanan yang kita makan? Kalau sisa ya, relatif sih ya. Kalau kayak cincang itu sih bisa, kan cincang masih bisa. Kalau ayam bakar kan nggak bisa, itu mah selalu habis. Jarang banget yang malah kurang deh, gitu. Kalau ayam goreng itu diolah jadi ayam balado. Ini Dona, pemilik Resto Padang tempat aku makan tadi. Ia sudah jualan sejak 1982. Sayur. Karena udah kebanyakan dibagikan, akhirnya kan masih banyak. Ya, dibuang. Kayak daun singkong itu nggak bisa. Ya, kalau apalagi namanya sisa ya. Kayaknya susah juga diolah, nggak mungkin gitu loh. Apalagi kan kalau rumah makan itu kan menjaga kualitas. Kita nggak mungkin, saya nggak tahu mungkin tempat lain gitu, tapi yang pasti kita itu nggak pernah menggunakan, walaupun sisa itu resiko. Resiko membuka rumah makan itu kan kalau sisa, makanan dia nggak akan bisa dia pakai lagi untuk besok. Apa yang dibilang Dona jadi gambaran masalah yang mengintai makanan yang kita makan. Ketika habis, ia bikin kenyang. Namun saat sisa dan dibuang begitu saja, ia bikin pusing kepala. Aku Sharon Margaret, ini Reality Bites. Ada, jadi di samping kita punya 5 apa 6 troli sampah tuh, yang besar tuh. Kan tiap pagi dari dinas Pemda itu yang pakai mobil sampah datang. Kita kan bayar bulanannya lumayan, diangkut. Dan kita sampah kayak sisa-sisa makanan ini, itu kan sudah ada sudah ditempatkan di dalam plastik sampah. Dan kalau untuk cuci piringnya juga kita udah punya bak kontra untuk lemak. Jadi air yang mengalir ke saluran itu udah bentuknya air, bukan semua santan-santan itu gulai sisa-sisa makanan ini nggak langsung ke got. Jadi ada alatnya gitu di bawah wastafel buat pembuangan. Jadi dia ditampung, yang lemak itu ketampung, jadi yang keluar itu hanya air aja. Sampah itu udah dipisahkan, semua kayak makanan sisa-sisa yang dari tamu itu dimasukin dalam plastik sampah. Dimasukkan, nanti besok pagi itu jam 8 petugas sampah datang. Saya kadang lihatnya mubazir ya, gitu loh. Kadang kan kita kan memang menyajikan udah paket sama sayur, gitu kan. Kalau misalnya, ada sih kalau banyak juga yang bersih makannya, kita lebih seneng gitu kan. Kan makanan itu berarti nggak mubazir gitu kan. Ini kadang ada juga dia makan cuma separuh, akhirnya kebuang. Ada juga yang paham dia bawa pulang. Saya sayang nggak habis gitu, saya bawa pulang. Kita lebih seneng kayak gitu ya. Ya gimana rasanya? Gimana lagi kalau orang udah nggak kepake itu nggak bisa dimakan gimana lagi? Ya rasanya ya udah capek-capek masak nggak sisa itu. Sisa makanan. Ya, makanan sampai satu karung. Yang kalau ada yang minta ya juga kadang dikasih. Iya, biar daripada dibuang. Kalau makanan yang kalau masih bisa dimakan dipanasin, taruh kulkas dipanasin. Tapi kalau yang enggak aja, tapi jarang-jarang nyisa sih. Iya, gue aja kolak berapa hari masih gue abis selesai panasin. Ntar gue makan, masih ada gue panasin, gue makan lagi. Udah zaman susah duit mah, gak usah dibuang-buang. Iya gak? Bagi pelaku usaha dan rumah tangga, opsi yang tersedia dalam mengolah makanan sisa kurang lebih ada 2. Kalau gak disimpan, ya dibuang. Nah, yang dibuang inilah jadi masalah akut dan ibarat bom waktu yang bisa kapan saja meledak.
Pada 2030, proyeksi sampah makanan di Indonesia bisa capai 88,6 juta metrik ton. Kajian Economist Intelligence Unit sebut Indonesia merupakan negara terbesar kedua penghasil sampah makanan di dunia. Rata-rata sampah yang dihasilkan 300 kg per orang per hari pada setiap tahunnya. Data memperlihatkan bahwa sampah makanan menyumbang porsi paling banyak di antara sampah lainnya. Ini data 2021. Selama 4 tahun terakhir, posisi sampah makanan tak tergoyahkan. Studi Bappenas bilang kalau sampah makanan berdampak pada kerugian ekonomi senilai 213 hingga 551 triliun rupiah per tahunnya. Ini setara kurang lebih 4-5% produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Kemudian, sampah makanan juga sama dengan kehilangan kandungan energi yang setara 61 sampai 125 juta orang. Ini hitungannya 29-47% populasi Indonesia. Dari segi lingkungan, efek sampah makanan tak boleh dipandang sebelah mata. Selama periode 2000 hingga 2019, timbunan sampah makanan menghasilkan gas rumah kaca sebesar 1.702,9 megaton setara karbon dioksida. Kalau ditarik lagi, angka ini sama dengan 7,29% rata-rata emisi gas rumah kaca Indonesia per tahun. Aku kemudian ngobrol dengan Teresa Gunawan, akademisi Universitas Parahyangan yang juga fokus pada isu sampah makanan di kota besar. Ia terlibat dalam penelitian Bandung Smart Food City. Apa sih masalahnya kalau itu terbuang percuma aja, apalagi kalau hanya berakhir di tempat pembuangan akhir, TPA ya. Nah, permasalahannya kalau makanan tersebut jatuh ke TPA ya, itu akan mengakibatkan terjadinya proses fermentasi lah ya, pembakaran seperti itu secara reaksi-reaksi kimia yang bisa menghasilkan zat metan yang dipercaya itu 20 kali lebih berbahaya dibanding CO2 ya, untuk merusak ozon kita atau rumah kaca kita, memberikan efek rumah kaca 20 kali lebih berbahaya. Nah, salah satu kejadian yang pernah terjadi ya akibat penumpukan sampah makanan dan sampah-sampah lain yang begitu tinggi di tempat pembuangan akhir itu di tahun 2005, kalau kita pernah dengar cerita tentang meledaknya TPA Lewi Gajah di Cimahi, itu mengakibatkan ada korban jiwa sebanyak 146 ya, dan dua desa hilang itu karena ledakan sampah. Dua desa hilang, ada 146 warga itu meninggal ya, tertimbun oleh tumpukan sampah. Kok bisa ya? Karena meledak ya. Itu seperti gunung, kayak kita bisa lihat kayak gunung-gunung sampah tiba-tiba meledak, dan itu salah satu penyebabnya adalah gas metan yang sudah bertumpuk begitu banyak dan bertahun-tahun. Kita itu, kami KISI itu kalau ngesortir dibagi beberapa bagian. Kan jadi ketika barang produk yang waste itu nyampe ke kita, kita bagi per tanggal. Karena kadang ada dua tanggal, ada yang habis hari itu juga, maksudnya best before-nya, due date-nya hari itu, dan ada yang untuk besoknya. Jadi kita pisahkan per tanggal, misalkan satu karton ini isinya untuk yang tanggal, sekarang misalkan tanggal 13, satu karton lagi 14. Kita pisahkan seperti itu. Nah kemudian selain itu, ada juga yang barang-barang seperti ini. Misalkan seperti ini, ini itu, dia itu rentan. Kita kan tanggal sekarang 13. Nah, roti tawar ini tuh rentan karena dia basah. Jadi, walaupun dia tanggal 14, kita akan satukan tanggal 13. Ini Celine, pekerja quality control di salah satu toko roti di Bilangan, Jakarta Selatan. Tugasnya sehari-hari memastikan roti yang tidak terjual tetap bisa dinikmati. Oke, jadi ada beberapa produk yang memang akhirnya harus satukan dengan yang lainnya karena ya, rentanannya itu ya. Betul. Seperti ini, potato buns juga termasuk masuk yang ke dalam tanggal yang harus yang harusnya bisa besok, tapi kita masukkan ke dalam yang sedikit majukan sehari. Karena dia produknya tuh agak basah, jadi rentan berjamur. Seperti itu. Terus untuk yang seperti ini, yang dia tidak dikemas, itu kita pisahkan. Kalau misalkan dia filling-fillingannya buah, biasanya kita nggak akan kirim. Oke. Ya. Nah, yang ini nih yang udah bakal masuk quality control ya? Iya. Oke. Tadi kan sesuai yang tadi aku bilang, yang nggak akan saya lolosin itu ya seperti ini karena dia buah, seperti ini,
Terus ini juga karena dia ada mayonesnya agak rentan. Jadi ini kalau ini chicken kan dia agak basah juga, jadi kita nggak akan masukin. Roti hari keberapa jadi masalahnya? Hari kedua. Hari kedua ya? Iya. Si baunya enak juga. Karena bahan-bahan kita tuh bahan-bahan alami, jadi dan kita nggak pakai pengawet, jadi ya sebenarnya aman, masih aman untuk dikonsumsi. Cuma ya, nah untuk yang seperti ini yang isinya yang filling-fillingan buah, terus ini ada mayonesnya juga, nggak akan kita kirim sebagai CSR. Nah, kita sambil ini aja langsung masukin ke dalam kotaknya. Nah, kalau ini masih bisa karena dia agak kering. Jadi masih oke. Nah. Nanti roti-roti kayak gini tuh bakal dikirim dalam bentuk kayak gini dan nanti yang ngolah memang pihak ketiganya langsung ya? Iya, betul. Cukup banyak ya, sampai ratusan. Tapi tidak semua kan kita produce setiap harinya. Biasanya sampai dengan saat ini kita varian yang kita produksi setiap harinya sampai dengan ke-40 varian. Nah, lalu untuk yang tidak laku ataupun tidak terjual setiap harinya, itu akan kita kembalikan dan akan kita kembalikan ke headquarter dan akan kita serahkan ke memang orang-orang yang membutuhkan ataupun yang siap untuk menerima produk leftover food kita gitu. Itu yang akhirnya kita mau setidaknya untuk clean the environment, tidak dalam tahap masif, kita mencoba mengurangi sedikit demi sedikit melalui company kita dan juga kita bekerja sama juga dengan yang lain gitu. Karena at the moment, masalah if we talk about food waste management, masalah yang ada adalah gimana caranya kita bisa sampai ke zero level. Saat ini banyak kita mengelola our food waste management, tapi ketika di kitanya zero nih, tapi ketika kita memberikan itu ke orang, orang itu tidak tahu gimana caranya mengelola food waste ini, our leftover food, itu akan menjadi wasting malah. Karena mereka diemin aja, atau mereka buang malah, atau mereka kasih ke orang yang tidak tahu lagi gitu. Awal-awal pasti ragu sih, kayak mikir ini yakin nih kita bakal makan, nggak diracunin apa gimana, masa dikasih gitu. Saya kayak pas dicoba, enggak kok ini masih fresh, orangnya jelas masih bersih, masih enak, masih enak lah pokoknya dimakan. Pasti makan. Roti kesukaan lu yang mana? Yang aku sih cuma tawar, soalnya biasa suka buat susu kan. Roti tawar yang putih itu suka banget, itu kayak dicampurin susu tuh kayak enak banget sumpah. Apalagi kalau sebelum malam tuh biasa suka lapar malam-malam kan. Sambil belajar kayak suka makan, nyemil gitu. Di panti ini, makanan sisa yang gak terjual dibagikan. Prinsipnya sederhana, selama makanan itu masih layak dan enggak jelek, maka ia masih bisa dimakan. Bicara soal mata rantai ini, aku bertemu Kukuh Napaki dari Food Cycle Indonesia. Kita sebut itu programnya namanya Food Rescue. Especially kalau yang roti itu kita sebut nama programnya Bread Rescue. Gitu. Memang spesifik untuk kita menyelamatkan ya roti-roti yang hampir jadi food waste untuk kemudian kalau masih layak kita olah lagi, kita distribusi kembali untuk kemudian dikonsumsi sama yang membutuhkan gitu. Target terbesar mungkin kalau kita bilang ingin mengentaskan kelaparan di Indonesia itu mungkin terlalu muluk kali ya, karena kita bukan Superman yang bisa sekali jentik jari terus hilang gitu ya masalah kelaparan di Indonesia, tapi tentu kita pengen memberikan awareness yang cukup untuk publik, untuk perusahaan, untuk F&B industries gitu ya, untuk tahu bahwa food waste mereka bisa berguna loh gitu. Baik yang tadi near food waste atau yang sudah jadi food waste itu bisa dikelola kembali dengan secara bijak gitu ya, untuk kemudian bermanfaat ke sekitar maupun masyarakat gitu. Ada yang skeptis, ada yang antusias, ada yang mungkin amazed gitu ya, baru tahu ternyata sampahnya mereka ini dalam tanda kutip gitu ya bisa loh dimanfaatkan gitu, entah itu mungkin diolah kembali jadi apa gitu. Itu mereka banyak yang baru tahu gitu. Perkara sampah makanan di Indonesia kompleks belaka. Beberapa pihak memang sudah memulai langkah penyelamatan agar di kemudian hari sampah-sampah ini nggak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Tapi jalannya memang nggak mudah. Negara maju, negara berkembang, di daerah, di kota, semuanya tuh starting dari pemilihan sampah sih. Semuanya itu kuncinya pemilihan sampah. Kalau pemilihan sampahnya sudah benar, langkahnya ke depan itu nanti semuanya sudah enak dilakukan gitu ya. Mungkin setiap kelurahan, setiap RT RW disediakan biodigester gitu ya. Itu tuh bisa dilakukan. Mas, last question. Lebih susah mana, Mas? Ubah pola masyarakat atau market?
ini pertanyaan yang cukup berat sebenarnya. Lebih susah mana? Bisa dibilang dua-duanya gitu. Apalagi ketika mereka nggak tahu kalau ternyata sisa produk mereka yang tadi tidak layak dijual itu masih bisa dikonsumsi sebenarnya kan. Itu mereka nggak tahu. Masyarakat pun nggak tahu kalau ternyata banyak sampah makanan terjadi ketika mereka belanja dengan sembarangan, mungkin nggak mengatur belanjanya sehingga masak pun sembarangan, jadi nggak ada, jadi banyak sisa makanan yang ada, dan itu sangat berkesinambungan dua faktor tersebut gitu. Beberapa pihak berusaha untuk menjaga makanan agar tidak terbuang sia-sia. Namun di tengah dunia serba instan dan kebutuhan akan makanan begitu besar, bisa nggak sih menjaganya agar makanan tak terbuang percuma?